Saudara, kita awali Kompas Jember dengan informasi pertama. Seorang tahanan Polres Lumajang, Jawa Timur berusaha kabur dengan memanjat plafon atap. Ia berusaha kabur saat menjalani pemeriksaan di ruang penyidik. Aksi seorang tahanan yang hendak kabur ini tergolong nekat. Pasalnya di atas ruangan Polres Lumajang banyak aliran listrik. Tahanan itu berusaha kabur saat menjalani pemeriksaan di Unit Perlindungan Anak dan Perempuan PPA Satreskrim Polres Lumajang. Ia berusaha kabur saat penyidik keluar ruangan. Ia kemudian melompat tembok dan menjebol atap ruangan lalu kabur ke sungai. Karena dituduh melakukan persetubuhan, ya melihat peluang, anggota sedang keluar ruangan sebentar, dia melihat plafon yang menurut dia bisa dipanjat, ya, akhirnya melakukan itu. Terus saat ini kan yang bersangkutan, diamankan di mana? Saat ini kami amankan di Polsek, di Mako Polsek, karena sambil menunggu hasil swab antigennya. Jadi seluruh para tersangka yang akan kita masukkan ke dalam sel tahanan harus kita pastikan benar bahwa dia tidak terpapar virus COVID. Usai ditangkap kembali, tahanan itu langsung dibawa ke polsek terdekat. Ia langsung menjalani tes usap antigen sebelum dimasukkan ke ruang tahanan. Abdul Rahman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur.